Dari telepon gak mau, tapi Nia juga gak kaget karena aku tuh udah sering banget ngebahas ini sama Nia, nih kalau gue gini gimana ya, kalau gue gini gimana ya, ya terserah lo, itu semua keputusan lo, gini gitu, gimana, tapi lo nyaman gak, lo emang bener mau, jangan ini, jangan itu, gini gitu lah, jadi banyak. Dan ketika aku akhirnya begini, ya kan aku gak mungkin lah mbak, maksudnya ketika kita kan udah dewasa ya, jadi ketika kita punya keputusan kan kita gak yang harus satu-satu ngomong sama temen, gue mau gini ya, kan enggak gitu, tapi kan ketika kita bareng kan udah banyak pembahasan yang emang kita obrolin gitu. Jadi pasti gak kaget, sahabat-sahabat aku juga pasti gak kaget makan gitu, karena aku tetap menjadi Caca yang sama seperti dulu gitu. Caca yang masih bisa berteman dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, selama memang tidak melewati batas-batas aturan yang memang udah digariskan sama agama gitu.